langsung tuang. Waduh. Sambalnya sih nggak pelit ya sama sekali ya. Langsung taruhin sambal matanya di atas dagingnya. Aduh, dibelai dulu kan satu piece nih. Kan bareng guys. Bareng. Bang, nggak syuting nih hari ini. Hujan nih, gimana? Hujan mah enaknya makan dong. Iya juga ya. Pesan aja kali ya. Pesan aja nih. Pesan apa ya? Pesan apa dong? Pesan setan yang punya presiden aja tuh bang. Oh punya bang Kaisang. Tapi kalau kita ntar review terus dia marah, siapa yang tanggung jawab? Iman bang yang tanggung jawab. Iman ya. Iman tuh punya kekuatan harus tuh. Ya udah pesan ya setan nih. Setan, semua rasa. Semua rasa. Semuanya beneran. Oke, kita pesan setan aja. Yuk. Yeay, datang juga makanan kita. Kok kamu masuknya gampang banget sih? Kalau aku kayaknya. Oh, mesti ditarikin. Oh. Bantu dong. Iya. Akhirnya nih datang juga kita punya setan nih, ada berapa rasa nih? 4 rasa. Ada 4 rasa. Rekomendasi Iman yang mana aja nih? Iman dibeliin enggak tadi? Beliin dong. Beliin deh. Udah aman. Aman ya. Oke. Jadi ini apa nih ceritanya nih? Nah jadi seitan ini, awas ada seitan deh. Ih boxnya lucu banget. Seitan. Jadi dia menggunakan nama Sei diakhiri dengan tan. Tapi ini setan yang baik, karena dia tidak menyakiti. Karena enak. Enak. Gitu. Iya kan? Nah jadi ini tuh ada 4 rasa sambelnya. 4 rasa sambel. Aku pesan semua. Biasanya Yang pertama nih aku buka adalah yang paling menarik menurut aku, karena dia tuh sambelnya jarang dipakai di mana-mana. Sambel Andaliman. Andaliman. Itu benar-benar enak banget. Ada asam-asamnya. Cuma aku penasaran nih, Andaliman dia enak nggak? Ini ada telurnya loh. Oh iya. Ada telur, ada sayur, di bawahnya baru nasi. Oke, jadi ini yang pertama Andaliman. Itu yang pertama. Ini yang aku buka. Ini tuh polosannya. Polosannya karena aku sambelnya dipisah. Nah, ini sendok ini. Sambelnya juga lucu nih, ada belimbing wuluh. Nah, belimbing wuluh ini ya, belimbing tapi wuluh. Tahu enggak belimbing wuluh, tau enggak? Belimbing wuluh kayak gimana bentuknya? Asam-asam gitu yang kayak panjang-panjang gitu. Dulu di depan rumah aku tuh pernah tumbuh tuh belimbing wuluh. Gitu? Suka aku makan tapi kayak asem. Tapi penasaran. Iya, seger-seger gitu ya. Asam banget. Oke, kedua. Tadi sambelnya asam-asam. Terus next-nya, oh ini yang kosongan lagi karena aku pesen sambal mata. Sambal mata ini yang paling basic lah ya. Enggak unik lah ya. Maksudnya udah wajar di mana-mana. Ini ngeboom dari 2015 sampai sekarang masih bertahan. Iya, karena emang enak sih sambal mata ya. Terakhir, ayo. Sambal rica. Wih, sambal rica ini serem ya. Berarti Manado ya? Kalau rica ya? Iya, ini. Manado ya? Jadi sambal ini mewakili ya. Mata dari bener enggak sih rica Manado, bener enggak? Coba cek dulu, jangan sotoy gue. Manado. Nah, benar kan? Benar. Manado. Nah, kalau yang ini wanginya lebih kayak sambal bawang, pedes gitu ya. Oke. Okay. Kita cobain aja lah. Langsung, yuk. Ya, yuk. Oh, kita mulai dari mana? Yang udah pakai sambal dulu ya. Kita pakai sambal dulu. Kita langsung cobain dulu nih sambal ricanya. Ini wangi ya sambalnya ya. Jadi kayak harum banget kan, saya cium. Cium. Langsung kita cobain aja, kamu dulu. Ih, lihat deh, guys. Sambalnya tuh banyak banget loh. Oh iya. Ini baru setengah sendok. Masih ada lagi tuh. 3 sendok penuh ya. Iya. Terus aku mau kasih lihat juga ini dagingnya, menurut aku ini daging sapi Sei yang paling tebel. Iya, benar. Tuh. Tuh. Potongan dagingnya tuh tebel-tebel. Jadi bukan yang kayak kalau biasa kan kayak udah di orek-orek gitu. Ya. Ini tuh sepotong-sepotong gitu. Dan katanya mereka satu-satunya Sei yang pakai wagyu. Oh gitu. Iya, mereka pakai daging wagyu, makanya kalian lihat nih banyak potongan-potongan itu ada lemak-lemaknya di tengah-tengahnya. Jadi mungkin lebih juicy kali ya. Mm-mm. Langsung kita coba aja. Ini aku udah dapet dagingnya, pakai nasinya. Oke, aku mau pakai nasi dong. Guys ya, daging sambal rica. Makan bareng. Wah, pedesnya lumayan. Dagingnya tebel ya, jadi berasa kayak makan daging gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, dagingnya tuh nggak cuma bagian daging doang. Jadi ada sebagian urat-uratnya juga sama lemaknya. Tuh kayak gini-gini kan. Jadi dagingnya tuh teksturnya lebih interesting sih menurut aku ya. Betul. Jadi ada kenyal-kenyalnya. Menurut aku cukup enak sih dia. Nah, kira-kira kalian dapetnya segini, nasinya sekotak gini, ini telurnya. Dagingnya kurang lebih ya, nggak terlalu banyak-banyak amat, mungkin 150 gram ya. Setahuan. Bener nggak tuh kelihatannya? Nah, ini nih, telurnya juga udah diorak-arik gini ya. Yuk, cobain. Telur garing ya, kayak telur padang ini. Ini aku langsung cobain telur, nasi sama daun singkongnya. Oke. Okay. Bareng. Telurnya aja udah enak sih.
Daun singkongnya sebenarnya rasanya biasa. Mm-hmm. Cuma karena kehadiran kecombrang, mm-hmm, jadi benar-benar ada crispy-nya. Iya. Yeah. Terus kayak wangi banget, benar. Wanginya itu enak banget. Langsung aja kali ya, kita langsung cobain nasi lengkap pakai telur, okay, pakai daun singkong. Cuci garpu deh biar gampangnya. Nih. Oke. Okay. Biar mesra dikit ya. Ha. Mm, lengkap tuh. Gimana? Hmm. By the way, harganya berapa ya? Ini 39.000 sih tadi aku lihat di Grab. Untuk ukuran rice box sih dia nggak murah tapi nggak mahal, sedang. Sedang. Tapi untuk sapi sih termasuk lumayan ya, murah ya. Wah, enak sih. Aku bakal sering-sering beli sih. Ya, salah satu saya terbaik sih kalau untuk saya tradisional. Bahkan ini aku mau abis ini mau pesan buat orang-orang rumah. Orang rumah kamu kan ada banyak. Iya, banyak. Mana? Mama, papa, adek, ntar ada paman kamu datang. Tenang. Ini semua kan di traktir HSDC, emang kamu nggak tahu? Diterapin. Iya. Bagaimana caranya? Jadi kalau kalian pesen makanan di GrabFood, kalian tinggal pakai kode promo HSBC Traktir. Oh, gitu. Gimana caranya? Gampang banget. Jadi kalian tinggal pesen aja makanan. Nah, pas mau bayar, kalian jangan lupa ganti payment methodsnya dulu. Masukin ke debit cards and wallet. Nanti di situ masukin nomor kartu HSBC kalian dan detail-detail lainnya. Tinggal di save. Ya udah selesai, tinggal masukin kode promo HSBC Traktir. Jadi, traktir. Ya udah, ntar kita langsung aja beli lagi karena ya di traktir nih, seru banget nih. Nah, tapi tunggu dulu, nggak cuma di GrabFood, tapi di Tokopedia Nyam, kalian juga bisa masukin sih kode promo ini. Di sana banyak makanan traktir juga tuh ya, nggak cuma makanan jadi, tapi makanan yang belum jadi macem-macem juga ada. Enak kan pokoknya? Enak. Langsung pesen aja kalau gitu. Iya. Tapi ini penting nih, sampai kapan? Masih lama. Tenang aja, kita bakal puas-puasin di traktir HSBC. Ya. Untuk detailnya, TNC dan segala macam, kalian tinggal cek di website HSBC aja atau klik link yang ada di description box bawah. Oke, fix kita beliin buat semua orang rumah kalau sekarang gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke sambal mata. Oke, siap. Sip, yuk. Oke guys ya, sambal matanya. Wah, banyak banget dapetnya. Fix, ini dapetnya 3-4 sendok nih. Nih, sambal matanya. Lihat tuh sambalnya, kalian bisa lihat gak sih? Kalau dilihat dari kameranya dari bawah, itu tuh menggunung banget sambalnya. Kalian suka sambal mata gak tuh? Gila deh gak? Gak kecium sih kali, jauh-jauh. Nah, baru kecium. Ini telurnya juga dapetnya agak gede-gede nih yang ini nih tuh. Ya itu hoki-hokian ya, ini dia kayak potongan gitu. Kita langsung coba aja daging pakai sambal matanya deh. Wangi banget, sambal mata campur kecombrang ya? Iya. Wangi banget, oke kamu dulu deh. Langsung taroin sambal matanya di atas dagingnya. Aduh. Dibelai dulu kan, satu piece nih. Aduh. Kan bareng guys. Bareng. Aku aja yang di sebelahnya ngiler. Lo gak dapet sambalnya. Wow. Sambal matanya nggak terlalu pedes ya, crunchy, bawang merahnya juga crunchy, serehnya juga dapet, asamnya juga dapet, cuma emang agak sedikit oily. Ya sambal mata emang ada beberapa tipe ya, ini termasuk yang sedang oilynya. Betul. Enak sih ini ya, kayak ada asam-asamnya dapet, matanya juga enak. Ini kayaknya cocok nih kalau ditambahin lagi ke daun singkong ini, daun singkong pakai sambal mata. Soalnya daun singkongnya sendiri tuh udah ada kecombrangnya sebenarnya. Iya, betul. Tapi ini benar-benar serehnya banyak banget sih. Iya. Serehnya banyak banget. Nah, lanjut lagi yang ketiga. Ini adalah sambal orang Medan. Ini sambal andalimannya warnanya hijau ya. Jadi sambal andaliman ini kan sejenis kayak jeruk gitu ya. Jadi mestinya ada asam-asamnya, kita cobain aja. Kamu dulu deh. Tuh ya guys, sambal andalimannya. Okay. Masak sambal semua. Oh, maaf. Daging. Udah. Enak kan? Nih, aku cobain ya. Pedes sekali. Terus sambalnya andaliman ini tuh agak asin ya. Jadi harus makan pakai nasi. Tapi ada asamnya tuh enak loh. Enak banget. Ya, begitu habis dapat pedes, dikejar sama wangi citrusnya itu. Enak sih. Pas gitu. Aku belum pernah nyoba VI pakai andaliman. Jadi biasanya andaliman ini sambal yang biasa dipakai buat daging-daging bakar gitu. Jadi kayaknya buat CI emang udah jodoh banget aja. Oke, lemak-lemaknya. Aku kepedesan. Ih, tiap disuapin kan ya, selalu ada aja yang kebanyakan gitu. Aku
ini kalau nggak salah dua kali ya, Man. Kamu ingat nggak? Dia kedua kali nyuapin aku sambelnya doang. Jadi dagingnya nggak dapet? Dapet, tapi sambel semua. Supaya kamu lebih bisa review Andali Man dengan detail. Pedes-pedes, tapi ini seru. Berarti kalau kalian mau nyari pedes, menurut aku paling pedes Andali Man. Yeah. Karena pedesnya nyisa di leher gitu juga nggak sih? Iya. Paling pedes di antara yang tadi tiga ini Andali Man sih. Adalah. Paling nggak pedes mata. Iya, betul. Seru banget, enak banget. Lanjut dong. Kamu deh. Oke. Okay. Aku disalahin lagi. Terus hidup kayak gini banget. Oh, kasihan. Nah, ini terakhir aku mau buka dulu. Nah, ini udah aku buka. Yang terakhir yang polosan. Terus aku mau tuangin sama sambal blimbing wuluh. Itu ada blimbing wuluhnya ini. Oh iya, benar. Nih, kita kasih lihat dulu. Tuh, blimbing wuluhnya tuh yang hijau-hijau ini nih. Yang bentuknya bulat-bulat nih. Ini asam-asam segar nih. Langsung tuang, Dad. Langsung tuang. Waduh. Sambalnya sih enggak pelit ya sama sekali ya. Iya, sampai bikin kamu kepedesan kan? Itu gara-gara disuapin ya, sambal. Oke. Okay. Kita barengan deh kali ya. Oke. Okay. Ini aku makan daging nasi pakai sambalnya langsung. Harusnya sih asam-asam. Aku langsung coba juga. Makan bareng. Rasa cabenya mirip yang cabai rica ya. Betul-betul, nggak terlalu pedas. Lebih ada asamnya blimbing wuluh ya. Terus blimbing wuluhnya kalau dapat yang masih bentuk bongkahan gitu, crunchy-crunchy gitu. Enak banget sih. Aduh, jadi gimana? Barangnya enak gimana? Punya pendirian dong. Ini yang punya anak presiden loh. Ini enak banget, asamnya tuh dapat loh. Ya, sambelnya ya. Tapi kamu kalau disuruh kasih ranking nih. Ya, aduh. Pokoknya Mas Kesang nomor 1. Nomor 2 baru Kak Gibran. Sama juga anak presiden juga. Maaf Bang Gibran. Ya, maaf. Jadi menurut aku nomor 1 yang paling enak blimbing wuluh. Oh ya? Blimbing wuluh 1, Andali Man 2, Rica 3, Mata 4. Kenapa? Karena menurut aku mata ini agak lazim di mana-mana bisa dapet. Tapi secara rasa sih lumayan imbang-imbang sih. Itu lebih dari uniknya sih kalau aku. Iya, betul. Kalau aku pertama Andali Man sih. Walaupun tadi aku disuapin sambelnya doang. Tapi itu enak banget. Andali Man-nya tuh menurut aku cocok sama daging asapnya. Dan rasanya tuh lumayan kuat. Nah, kedua aku baru blimbing wuluh. Jadi kita bakal habisin semuanya ini. Kalian jangan lupa like video ini. Jangan lupa komen di bawah kasih tau kita makanan-makanan seru dan baru lainnya. Dan jangan lupa buat kalian yang mau ditraktir HSBC, kalian bisa ditraktir setiap hari. Tapi jangan lupa juga untuk ngecek TNC-nya gitu ya. Di website. Jadi kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat makan semuanya.